Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman Petani Pintar. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang halal, diberikan umur yang panjang, diberikan kelancaran dunia dan akhirat ya teman-teman. Di sini saya menunjukkan kemarin kan saya melakukan pemupukan dengan Ponska, pupuk Ponska dan pupuk ZA ya teman-teman. Alhamdulillah setelah 1 minggu ke depannya ada hasilnya teman-teman. Kita lihat langsung ya teman-teman hasilnya teman-teman. Ya, ini hasil dari pemupukan pupuk Ponska dan pupuk ZA ya teman-teman. Nih. Langsung sudah ada dari bunga cabenya sudah keluar. Ini sangat-sangat tokcer teman-teman. Bunganya langsung keluar. Nih. Langsung keluar bunganya teman-teman. Nah. Alhamdulillah. Ini tanaman cabe saya teman-teman. Nah. Alhamdulillah tanaman cabe saya subur-subur ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gunting. Nah, ini saya mau perawatan medicure pada tanaman cabai saya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga harus dicabut teman-teman. Ini rumput-rumput liar. Seperti ini. Nah, daun-daun yang di bawah ini kita pangkasin saja teman-teman. Seperti ini. Agar dari tanaman cabai ini fokus untuk penumbuhan batangnya sama cabang-cabangnya teman-teman. Ini nggak apa-apa, ini diguntingin nggak apa-apa. Dan kita harus melakukan perawatan nih rumput-rumput liar. Kita juga harus mencabuti. Ini banyak banget rumput-rumput liar nih teman-teman. Ini dari media tanah saya berikan dari daun-daun sama kompos-kompos ya teman-teman. Biar subur. Alhamdulillah nih tanaman saya subur-subur teman-teman. Ini kita lakukan lagi. Ini seperti ini. Ini daun-daun ini seperti ini. Kita pangkas saja teman-teman. Kita pangkas. Selamat datang ya teman-teman yang baru mampir ke channel saya nih. Monggo disimak, barangkali video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Ini tanaman cabai saya. Saya mau melanjutkan medikir-medikirnya teman-teman sama tanaman cabai saya nih. Cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani pintar.